Hari ini aku pingin makan dadar gulung dan aku bikin dadar gulung. Ingin tahu cara bikinnya? Ikutin aku terus ya teman-teman. Selamat menonton. Terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan tombol loncengnya. Pertama kita bikin tempenya dulu. Ada 100 ml air. Kita masukkan ke kuali. Terus kita masukkan 1 batang gula merah. Kalau tuh kurang manis, masukin gula lagi karena aku enggak begitu suka terlalu manis. 1/2 sendok teh garam. Kita tunggu gulanya larut dulu. Setelah gulanya larut dengan airnya, setelah larut, lalu aku masukkan kelapa keringnya dan kita aduk-aduk sampai airnya agak kering. Aku taruh di mangkok. Ini enten-entennya udah jadi dan aku mau bikin dadar gulungnya. Dan kita masukkan adonan 125 gram tepung terigu, masukkan 1 bungkus santan kara, 1/2 sendok teh garam, masukkan 250 ml air, kita aduk-aduk. Kita masukkan semua airnya, kita aduk sampai tercampur rata. Kita masukkan sari pandannya, lalu kita aduk-aduk. Kita olesin sedikit minyak aja. Teflonnya panas, lalu kita ambil
1 sendok sayur kecil. Kalau udah ini, lalu kita angkat dan kita masukkan kembali. Lalu kita angkat. Dan ini hasilnya dadar gulung bikinan hari ini. Habis bikin dadar gulung, terus makan, sekarang mau mainan sama Tutu. Dita. Dita. Dita, hai. Si. Si, hai. Hen hen, hai. Dita. Hai, hen hen. Hai, Dita. Sese. Tutu, Tutu, eh, Tutu ini tipe anjing manja, tapi kalau kita ajarin dia cepet pinter gitu, kayak salaman, kayak give me five gitu, terus kayak ditembak, joget dia pun bisa joget, kadang aku joget dia juga ikut joget. Karena Tutu udah tidur, cukup sampai di sini ya kegiatanku hari ini. Sampai jumpa, bye bye.